Akhirnya Anies buka suara, PSI pasti ketar-ketir. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau, mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu besok, waktu itu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya suruh rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Nah, karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau. Agar apa ada jujur, kalau memang ada suaranya, ya harus dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan? Memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu, rakyat juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke, masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya sistemnya. Jangan sampai ini nanti membuat cacat pemilunya. Kalau pemilunya cacat, yang cacat semua. Nila setitik, rusak susu sebelanga. Begitu terjadi peristiwa yang seperti ini, maka itu akan bisa merusak semua. Kalau merusak semua, kepercayaan rakyat bisa hilang. Hilang terhadap proses pemilu kemarin. Dan pemerintah harus ikut bertanggung jawab. Walaupun ketuanya adalah anak presiden, tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden. Malah lebih ketat lagi pengawasannya, supaya tidak ada jajaran di bawah yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan walaupun tanpa diperintah. Tapi inisiatif-inisiatif bisa terjadi itu. Mengejutkan, ternyata ini fakta di lapangannya.